Malah sempat aku berpikiran pengen buat YouTube Rewind sendiri. Jadi yang jadi aktor pemerannya itu aku sendiri. Bolanya diangkat tuh teman-teman. Diambil, ya diambil lah. Heran dia bola apa itu. Widih, ngeri. Ini udah profesional banget ini. Ini siapa nih? Aduh, 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 woi. Hati-hati, hati-hati. Woi, di kena tilang, aduh. Pak polisi ini nanya, ini bola siapa nih katanya? Bukan bola saya nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Balik lagi bersama aku, Hafiz. Nah, YouTube Rewind Indonesia tahun 2020 udah tayang kemarin. Pastinya kalian udah pada nonton ya. Nah, bukan hanya itu. YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun tahun 2020 yang pertama kalinya juga udah tayang. Kalian udah pada nonton belum? Pastikan kalian udah pada nonton juga ya. Karena ada aku di dalam itu. Jadi kalian wajib tonton. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berencana untuk reaction YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun yang pertama kalinya, first time nih, tahun 2020, nonton bareng-bareng sama kalian. Gimana pendapat kalian? Komen aja di bawah nanti ya. Nah, sedikit cerita, ini merupakan project YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun yang pertama kalinya kami garap. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu kami belum pernah menggarap YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Jadi baru tahun ini nih kita mulai. Jadi untuk komunitas kreator Karimun juga baru terbentuk saat YouTube Rewind 2020 ini digarap juga. Jadi selama ini belum ada komunitas kreator Karimun. Jadi baru terbentuk saat ada YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun inilah. Jadi semoga aja dapat respon yang positif ya. Jadi kalau banyak kekurangan, kami mohon maaf, kritik dan saran dari teman-teman semua nih sangat kami butuhkan. Jadi harapan aku dan teman-teman kreator Karimun semuanya, semoga dengan adanya project YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun 2020 ini akan ada project-project yang keren-keren berikutnya. Jadi mohon doanya ya, mohon dukungannya juga. Jadi kalau ada saran atau kritik, komen-komen aja di bawah. Nah, di project YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun 2020 ini, kami sengaja membuat agak sedikit berbeda dari YouTube Rewind pada umumnya. Kalau di YouTube Rewind Indonesia pada umumnya, mereka mengulas kembali apa-apa aja yang viral-viral di Indonesia selama satu tahun belakangan ini, dan yang memperagakan atau menjadi aktornya yaitu kreator-kreator itu sendiri. Namun di video Rewind kita ini, kita sengaja membuat video rewind yang berisikan kumpulan video-video dari channel kami masing-masing, yaitu kreator daerah Tanjung Balai Karimun. Video yang paling banyak view ataupun like-nya dari channel kita masing-masing. Jadi kami mencoba untuk mengangkat konten-konten kami sendiri untuk dijadikan satu video rewind YouTuber Rewind Tanjung Balai Karimun 2020. Jadi bukan YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun ya, tapi YouTuber Rewind Tanjung Balai Karimun 2020. Jadi kami mencoba untuk mengangkat konten-konten kami sendiri. Dan sekaligus kami juga mencoba mengangkat spot lokasi daerah kami sendiri yaitu Tanjung Balai Karimun ke dalam video rewind ini. Berharap agar kota Tanjung Balai Karimun ini bisa lebih dikenal lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama sampai ke mancanegara. Dan untuk konsepnya sendiri kami mengambil konsep layaknya cerita Dragon Ball. Jadi ada bola di dalam video itu nanti. Di dalam video rewind itu ada bola nanti. Yaudah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita reaction videonya ya. Jadi ini aku pertama kalinya loh buat konten reaction. Jadi kalau ada aku salah-salah ngomong atau ngomong nyeleneh, harap maklumin aja. Oke, kita reaction videonya ya. Bolanya diangkat tuh teman-teman. Bola Dragon Ball-nya, YouTuber Rewind Tanjung Balai Karimun. Wih, scene yang pertama aku nih. Ahmad Hafiz. Jadi ini kami pengambilan close up. Jadi buat biar yang nonton juga lebih bisa lebih jelas lihat siapa-siapa yang kreator-kreator yang ada di YouTube Rewind ini. Jadi maksudnya itu.
pengambilan close up gini. Oke, scene yang pertama aku sendiri ya, lagi olahraga close up sesuai konten. Nggak sengaja nih, nggak sengaja ketemu bola. Bola apa itu? Diambil, ya diambil lah. Heran dia bola apa itu. Widih, ngeri kali, ada cahaya-cahayanya gitu. Wih, ini flashback. Jadi tayang video-video kita yang viral-viral ini. Jadi untuk video aku, video ini yang viral nih kemarin sempat. Bukan viral sih, yang paling banyak view-nya di channel kami masing-masing. Jadi video ini adalah video cara meninggikan badan. Jadi video ini paling banyak di channel aku penontonnya. Viewnya itu 862 ribu teman-teman. Oh iya. Langsung lari pergi. Pergi lari bawa bolanya. Nanti jadi ngumpul sama-sama nanti. Wah, ini Mang Sopian. Aku panggilnya Mang nih karena beliau orang Palembang juga sama kayak aku. Jadi aku orang Palembang juga nih. Jadi Mang Sopian. Mang itu artinya om, teman-teman. Actingnya boleh juga nih Mang Sopian. Widih, bolanya jatuh dari atas nih, jatuh dari langit. Terus mengkilat-kilat bolanya. Woi, tampil tayang video musiknya. Ini ciptaan Mang Sopian, asli ciptaan beliau sendiri dong kayaknya. Ya, ciptaan dia sendiri nih. Luar biasa karyanya. Ini udah profesional banget ini. Semangat Mang. Kontennya tuh mantep-mantep tuh. Apalah kulu lagunya. Saking enak tuh didengar lagunya tuh. Sampai apal. Wah ya, walaupun gak semuanya hafal. Wih, ini siapa nih? Aduh, 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 woy. Hati-hati, hati-hati. Woy, di kena tilang, aduh. Pak polisi ini nanya, ini bola siapa nih katanya. Bukan bola saya nih Pak. Heran Pak polisinya. Ternyata bola dia. Baru video dia muncul. Jadi ini video dia yang cover. Videonya udah lama nih kemarin. Jadi ini video yang lumayan banyak view-nya. Jadi ini yang ditampilkannya. Suaranya bagus teman-teman. Sama kayak Mang Sopian tadi. Cuman ini cover, kalau Mang Sopian tadi itu video ciptanya, apa lagu ciptanya sendiri. Lalu Bang Rizky ini dia cover. Viewnya 6.700, nggak tahu sekarang setelah ada YouTube Rewind ini. Jadi harapan kita juga bisa mendongkrak view kita juga masing-masing kan. Nah, ini si kembar Asih dan Mia Darmawan di channel Mia Darmawan. Wih, is bola jatuh. Lagi makan dia, ada bola jatuh. Wih, videonya. Dia makan juga nih.
yang paling banyak view-nya, 984 view. Jadi di sini kita nggak mandang view-nya berapa banyak, mau view-nya 5 sekalipun tetap kita tayangin. Yang penting dia ikut berpartisipasi dalam YouTube Rewind ini. Jadi makanya kita harapan kita semua, semua kreator Karimun itu bisa ikut kemarin tuh. Tapi karena ada beberapa dari kita yang ada halangan, ada kesibukan, jadi nggak bisa hadir atau ikut gabung kan. Jadi di video Rewind ini kami nggak mandang mau view-nya sedikit sekalipun, kalau video itu paling banyak viewernya di channel dia, tetap kami tampilkan. Mukbang dia. Wih, kuat makan dia. Ini sekembar ini luar biasa. Habis. Wih. Kepetan, wih. Si Rahimi 9 bersaudara dari channel 9 bersaudara. Lanjut ini si Yoldi dari channel Yoldi Enaldo. Terus ini KBS Vokalia. Baru si Gamer Doni Ngetrack. Si Rahimi ini dari channel 9. Wih, ada bolanya tiba-tiba muncul. Wah, ini videonya yang paling banyak view-nya di channel dia. Tapi nggak tahu sekarang ya. Tapi sebelum Rewind ini tayang, video ini yang paling banyak view-nya. Makanya video ini ditampilkan. Konten cover lagu Aisyah. Aisyah istri Rasulullah. Aisyah istri Rasulullah. Like-nya 170. Wih, ada bola tuh di laut nih. Wih, ini KBS kali ya, Bang Diki nih. Lagi enak-enak main biola, ketemu bola nggak sengaja. Wih. Wah, yang tampil ini musiknya. Gak tahu ini cover atau lagu ciptanya sendiri. Kayaknya lagu ciptanya sendiri deh. Gak tahu nih Bang Diki ini lagu ciptanya sendiri kayaknya. Atau cover atau gimana? Luar biasa, bagus juga nih. Profesional juga pengambilannya. Wih, kayaknya epic banget. Mahir banget main biolanya Bang Diki nih. Halo Bang Diki. Oke, ini Yoldi dari channel Yoldi Naldo. Ini yang ngambil gambar ini dadakan nih, kameramen dadakan, aku sendiri. Waktu itu Bang Li yang jadi direktur kita kebetulan belum datang, jadi ya udah daripada nunggu-nunggu kan, udah aku aja yang ngambilnya. Mudah-mudahan bisa kan. Ini apa video yang ditampilkannya? 87 view, like-nya 16. Wih, bisa pula yang edit gitu ya, jadi dua orang nih. Nah, keren nih editan Yoldi nih. Jadi Yoldi ini ngeditnya dari HP juga teman-teman. Udah mahir banget ya ngedit dari HP.
tapi nggak tahu nih lagu siapa nih, tentang corona lagunya. Jadi ceritanya dia nih selama pandemi gitu. Ini baru nih si gamer, gamer Tanjung Balai Karimun, Doni. Nah, ini yang ngambil aku juga nih. Yang kameramen dadakan. Gimana nih? Udah bagus belum nih jadi kameramen? Jadi waktu itu Bang Diki belum datang. Bang Lee. Jadi yang jadi direktur kita ini teman-teman Bang Lee. Jadi makasih juga buat Bang Lee yang udah apa? Yang udah mau menderek jadi direktur di video Rewind ini. Makasih banget. Wih. Game. Ini game apa nih? Free Fire kayaknya. Free Fire kayaknya. Dan maklum aja aku gak hobi main game. Gak hobi main game nih teman-teman. Gak pernah main game. Game online, tapi kalau PS sering waktu dulu. Jadi aku tak ngerti nih gimana nih. Mainnya pun gak ngerti gimana caranya. Jadi yang ditampilkan Doni ini video ini. View-nya itu 11 view. Like-nya itu 0. Tapi nggak tahu sekarang view-nya, mungkin udah naik pasti ya. Mantap juga main dia. Wih, mati, aduh. Oke. Langsung cabut dia, bawa bola tuh. Ngumpul nih, jadi sama-sama ngumpul. Ngumpul di lokasi Tugu Karimun. Ngumpul langsung bergabung. Wih, Karimun sukses. Selesai. Oke, gimana nih menurut teman-teman semua? Apa ada masukan atau saran gimana? Langsung komen-komen aja di bawah ya. Karena itu kita butuh banget kritik dan saran dari teman-teman semua untuk kemajuan kami, kreator Karimun. Jadi untuk kedepannya kami akan terus membuat terobosan atau project-project yang lebih keren lagi di project berikutnya ya. Jadi terus aja dukung kita ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk seluruh teman-teman kreator Karimun yang udah mensupport project YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun 2020 ini. Terutama juga buat teman-teman yang udah mau nyempetin waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam project ini. Jadi makasih semuanya. Dan makasih juga buat Bang Lee yang udah mau menderek video YouTube Rewind ini. Tanpa Bang Lee mungkin gak akan terrealisasi nih kayaknya, karena gak ada yang bisa derek nih. Jadi makasih banget untuk Bang Lee. Jadi ceritanya dulu nih teman-teman, aku tuh udah punya ancang-ancang 2 tahun yang lalu pengen ngadain YouTube Rewind. Karena aku pikir kok di Tanjung Balai Karimun ini belum ada YouTube Rewind. Sedangkan di daerah-daerah yang lain, kreator-kreatornya udah banyak ngadain YouTube Rewind. Contoh di Batam. Batam itu tetangga kita. Kita deketan nih sama Batam. Batam udah berapa tahun ngadain YouTube Rewind tiap tahunnya. Dan kita Karimun belum ada. Nah, jadi 2 tahun yang lalu itu aku berniat untuk ngadain YouTube Rewind. Tapi aku belum punya tim atau belum punya teman-teman yang kreator juga. Jadi sulit untuk ngadain YouTube Rewind tuh. Malah sempat aku berpikiran pengen buat YouTube Rewind sendiri. Jadi yang jadi aktor pemerannya itu aku sendiri. Tapi nggak jadi. Dan alhamdulillah sampai 2020 ini baru bisa terrealisasi karena udah ada teman-teman yang mendukung kan. Sehingga bisa terrealisasinya YouTube Rewind Tanjung Balai Karimun ini. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah ya. Oke, itu aja dari aku. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua untuk terus berkarya. Jadi aku Hafiz pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Peace out.